Hai guys, welcome to my channel. Kali ini aku akan buat coklat mousse. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara pembuatannya, silakan kalian tonton videoku sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube aku dulu ya. Pertama, kita pakai 60 gram tepung maizena, 30 gram coklat bubuk, 10 gram. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 1 liter susu cair. Kemudian kita aduk lagi hingga tercampur rata. Jika sudah, kita saring adonannya sambil kita masukkan adonan itu ke dalam panci. Tambahkan 60 gram gula pasir. Whipping cream, sekarang kita tinggal masak adonannya dengan api yang sedang ya. Jika adonan sudah mendidih, maka kita tambahkan 250 gram coklat batang. Aduk hingga coklat batangnya meleleh, kemudian tinggal kita masukkan ke wadah ya. Sekarang kita tinggal diamkan di kulkas selama 4 jam ya. Thank you.
Okay, itu dia tadi cara pembuatannya. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya. Selamat mencoba di rumah. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.